Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li adai ta'ati min ma'a mulazamatil adami. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik akan orang yang Ia pilih akan Dia daripada hamba-hambanya untuk menunaikan segala ketaatan serta mulazama terhadap adab-Nya. Mulazama itu senantiasa. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada orang yang Ia pilih di antara hamba-Nya bagi menunaikan segala ketaatan. Jadi orang taat berarti pilihan Allah. Jadi ada orang rajin ngajinya, ya, udah rajin ngajinya, dengerin kalau gurunya jelasin, dengerin, itu taufik Allah. Ya, ya, taufik Allah. Karena ada orang kalau lagi ngaji, gurunya ngajar, dia ngajar juga di belakang, ada teman. Itu berarti orang enggak dapat taufik. Ya. Kegoda sama setan. Ya, kegoda sama setan. Setan di rumahnya kalah. Dia mau berhentiin supaya jangan ngaji, ya. Kalah setan. Dia pergi juga dah, kata setan, enggak apa-apa dah. Yang penting ntar di sana ngobrol aja ya. Ya. Akhirnya tuh orang ngobrol, setan menang juga tuh. Itu enggak dapat taufik, ya, ilmu. Nah, orang yang kalau lagi ngaji, ya, ngobrol, itu dia sangat kemungkinan besar enggak ngamalin ilmunya. Ya, enggak dapat ilmu, boro-boro mau ngamalin, dapat aja kagak. Boro-boro mau ngamalin, dapat aja kagak. Itu taufik. Bisa sholat malam, bisa puasa, bisa zikir, taufik. Yang paling pokok ngaji, ya. Yang paling pokok ngaji. Orang kalau ngaji benar ngajinya, ya, dan hubungan baik sama guru bagus, insya Allah semuanya benar. Insya Allah. Ya. Pokoknya itu ngaji. Kalau dia malas ngajinya, atau ngaji sih ngaji, man lagi ngaji dia ngajar juga gitu. Lagi ngaji, gurunya ngajar, dia ngajar. Itu. Ya, jangan buat ngamalin ilmu, dapat ilmu aja itu sangat kemungkinan besar enggak dapat dia. Makanya Imam Syafi'i jangan ngobrol. Ya, jangan bercanda. Ngebet aja pelan-pelan. Pelan-pelan ngebetnya. Ditanya sama sahabatnya, kenapa pelan-pelan wahai Imam Syafi'i, ya. Aku takut kalau keras-keras ntar mengganggu konsentrasi guru. Masya Allah. Ya. Imam Syafi'i sampai begitu. Jadi kita kalau pengen dapat ilmu, kalau lagi ngaji, itu jangan berbuat sesuatu yang dapat merusak konsentrasi guru. Karena itu adab juga. Adab. Serta mulazama adab. Itu topik dari Allah. Jadi orang yang enggak dikasih adab, lagi apa aja, diantaranya lagi ngaji, itu kalau guru lagi ngajar, kemudian muridnya ngajar juga di belakang,
ya, ngobrol, itu namanya muridnya enggak adab, tidak beradab. Itu ya, jangankan ngamalin ilmu, dapat ilmu aja kagak. Tuh lihat Imam Syafi'i kayak begitu. Makanya beliau walaupun sudah meninggal dunia tapi masih hidup, harum namanya itu masih ada sampai sekarang. Makanya kamu kalau ada yang merusak konsentrasi ngaji, tinggalin. Ada temen ngajakin ngobrol, cuekin aja. Bukan kita sombong, maaf ya, bukan sombong, dianya yang kagak tahu pelajaran, enggak tahu adab, dia begitu. Jadi berusaha kalau lagi guru lagi ngajar, dengerin. Nah, orang yang selalu ma'amulazamatil adab itu orang yang dapat topik. Dia dapat topik. Nah, kita berusaha supaya Allah beri kita topik. Dengerin, enggak mau tuh. Ya. Senantiasa dia dengerin, guru lagi ngajar dengerin, pegang pena. Enggak begini-begini. Enggak. Ya kalau guru ngajar, perhatiin. Siap mencatat. Walaupun udah 100 kali hatam kitabnya, itu ahli ilmu. Ini hatam aja belum, begini. Itu boro-boro mau ahli ilmu, nebeng ilmu aja kagak ya. Jadi ahli ilmu walaupun dia udah berkali-kali dengar itu ilmu, dia tetap perhatiin. Itu ahli ilmu. Itu adab topiknya, adab taat itu penting, taat adab. Jadi orang menunaikan segala taat dan senantiasa beradab itu topik Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat kita, diri kita, lihat siapa yang enggak ada adabnya, berarti dia enggak dapat topik. Kalau kita begitu, berarti kita enggak dapat topik. Sedih amat kita itu, ya, sedih amat kita enggak dapat topik nih. Ya. Bagus sekali mukadimah yang beliau berikan. Ini jangan sampai kita enggak dapat topik. Nanti duka nestapa. Ya, kesedihan berkepanjangan. Ya. Begitu. Dengerin tuh Imam Syafi'i sampai kayak begitu, pantas namanya sampai sekarang wangi. Semerbak. Masya Allah, walaupun orangnya sudah enggak ada, sudah meninggal, jauhan di sana sampai ke sini, ngebetnya pelan-pelan, jangan ngomong, ngebet aja pelan-pelan. Nah, kalau kamu kepengen namanya walau sudah meninggal tetap harum, nah, kalau lagi ngaji biar adab, pegang pena. Kalau enggak punya kitab, pegang pena. Ya. Kalau enggak punya kitab juga, ya pegang pena. Belum punya, pegang. Kalau bisa diusahain beli, jangan sampai enggak punya kitab. Ya. Kalau ngaji, jangan sampai kagak punya kitab. Wajibin diri kita punya kitab. Ya. Karena orang yang punya kitab berarti perhatian dengan ilmu. Wahada manirtadahu ila tauzi'il awqati, dan ia memberikan petunjuk akan orang yang iridai akan dia, ila tauzi'il awqati, kepada membagi-bagi waktu. Iya. Jadi orang bisa membagi-bagi waktu itu juga hidayah Allah. Alal istighali bil ulumi nafiati, atas sibuk dengan ilmu-ilmu yang manfaat, wal ibadati dan ibadah, wal ahzab dan hizib-hizib. Masya Allah. Ini juga petunjuk Allah. Jadi orang bisa membagi waktunya, ilmu, manfaat, ibadah, hizib, itu orang yang hebat.
ya, ilmu yang hebat, ilmu yang manfaat, dia bisa bagi waktunya untuk ilmunya yang manfaat, dia bisa bagi waktunya untuk ibadah, dia bisa bagi waktunya untuk baca hizib dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang dapat hidayah Allah. Nah, kalau orang buang-buang waktu, berarti dia enggak dapat. Tidur mulu, main mulu, udah gede masih main mulu. Nah, berarti dia enggak dapat hidayah Allah. Amat sedih sekali. Ya, orang itu apalagi jatuh kepada kita, sedih sekali itu. Jangan sampai kita begitu. Jangan sampai. Wa asyhadu, ini indah sekali ya awalnya. Apa mukadimah beliau? Wa asyhadu, aku bersaksi Allah ilaha illallah wahdahu la syarika, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak sekutu la syarika lahu, ya, al-barru at-tawwabu, tidak sekutu baginya yang Maha Baik, ya, Maha Menerima Taubat. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa pemimpin kami Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Abdul man zaida, ya, paling abdul orang yang zuhud. Wa tawakkala, dan orang yang bertawakal. Wa akhlasa, dan orang yang ikhlas. Wa khala li ta'annusi wa anaba, dan paling abdul orang yang ya bertahanus, berkhulwat, ya, dan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, segala puja bagi Allah atas pemimpin kami Muhammad. Alladzi khalaqahu, yang telah ya ia ciptakan akan dia. Tanzilul kitabi, menurunkan kitab. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ashabi, dan sahabatnya. Alladzina salaku, yang mereka berjalan. Jadatas sawabi, jalan yang benar. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fayaqul abdul fakir, maka berkata oleh hamba yang fakir. Ini ya, tawaduan. Kasirut taksiri, orang yang banyak teledornya. Ya, bisa ngarang kitab aja beliau kata banyak teledor. Bagaimana kita? Ya, bagaimana kita yang dikit-dikit tidur, dikit-dikit main, dikit-dikit ngambek. Ya. Bukan apalagi bahasa apa tuh buat kita tuh. Beliau taksir, lalai, teledor. Padahal bisa banyak ngarang kitab. Kita apaan kira-kira? Yang lebih jelek dari teledor apa? Apaan gitu. Ya Allah. Masyaallah. Al-multaji'u, orang yang berlindung. Ila maula'ul faqir, kepada Tuhannya. Ila maula'ul qawi, kepada Tuhannya yang kuat. Muhammadun, beliau adalah Muhammad al-ma'ya. Muhammad al-ma'rufu bainan nasi bismih nawawi. Muhammad yang terkenal dengan di antara manusia namanya Nawawi. Muhammad Nawawi. Ya, jadi beliau ini namanya Muhammad Nawawi. Muhammad tafa'ul dengan Nabi Muhammad, Nawawi tafa'ul dengan ya. Nawawi tafa'ul dengan Imam Nawawi. Yang namanya Muhammad Nawawi. Ya, nama begitu bagus, tafa'ul dengan ulama. Hadza syar'un su'iltu fihi 'ala manzumati Syekh Zainuddin. Ini syarah aku telah diminta padanya atas nazam Syekh Zainuddin, ya. Walidi Syekhi, orang tua Syekh ya, Abdul Aziz. Walidi Syekh, orang tua Syekh Zainuddin Sani, mu'alif Fathil Mu'in ya. Pengarang kitab Fathil Mu'in Fasara, maka jadilah Sa'ibu Azil Mansumati, pengarang ini nazam jid, ya, jaddan
Ya. Kakek li sahibi Fathil Mu'in, bagi yang punya Fathil Mu'in. Wa iya min bahril kamil, dia itu dari bahar kamil. Wa juzuhu, dan juzuknya mutafailun sitta marratin, 6 kali. Mutafailun, 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 mutafailun. Ya, gampang nih, mudah. Wa samaitu, dan ya ini saking cerdasnya yang bikin. Aku namakan dia Salalimal Fudala'i ala hidayatil azkiyai ila tariqil awliya'i. Ya. Tangga-tangga orang-orang yang mulia atas hidayah, orang-orang yang cerdas menuju kepada jalan para wali. Masya Allah. Jadi jalan para wali. Walaysa li fi azal majmu'i illal kitabata wal jam'a, tidak ada bagiku pada ini, pada ini ya, tidak ada bagiku pada ini kumpulan majmu', ya. Beliau menganggap ini majmu' kumpulan, illal kitabatu wal jam'. Ya. Kecuali kitabatu wal jam'. Ya, ilahnya mulghah. Jadi Eropa jadi apa? Kita batu jadi isim laisa. Kecuali menulis dan mengumpulkan saja, ya, min kalamin nubala'i, daripada kalam orang-orang yang cerdas. Fa iza ra'aita fi syai'an minal khalali, maka apabila engkau lihat dalamnya akan sesuatu daripada kegelinciran, daripada kecacatan, khalal kecacatan, fa min taswisin hasala minni, maka itu dari taswis, ya. Ya, taswis yang hasil daripadaku, was-was, bisikan-bisikan setan, ya, yang hasil dariku. Awah min sodara min su'i fa'mi, atau sangkaan yang salah yang timbul dari buruk pahamku. Masya Allah. Fal matlubu mimani tola'a ala zalika, maka yang dituntut dari orang yang melihat atas demikian itu, ayyusli'a'u ba'dawat ilmizani, agar ia membenarkan, membetulkan akan dia setelah meletakkan timbangan. Artinya apa? Mikir dulu, jangan salah-salahin aja. Farahimullahu imra'an ra'a aiban fasatarahu, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang yang telah melihat akan aib, ya, lalu ia tutupi akan aib itu. Masya Allah. Jadi kita kalau melihat ada orang punya kitab, lalu kitabnya ada yang salah, kita maafin. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Ntar kita lihat. Auzalalan faghfarahu, atau dia ngelihat akan kegelinciran, maafin dia. Awahman atau waam. Ya. Fahaluma, lalu dia, ya, haluma, maafin juga. Ya. Sabarin, masih maafin juga nih. Ala sahib, atas sahibnya itu. Wa azzara, dan dia, ya, beri maaf juga, beri uzur. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya qalla ayakhlusa musannifun minal hafawati. Qalla sedikit ayakhlusa, bahwa ya terbebas musannifun, oleh musannif pengarang, ya, minal hafawati, daripada kekeliruan. Jadi qalla sedikit orang nulis kitab, ya, sedikit sedikit enggak salah, kebanyakan salah, bahkan bukan salah, kelupaan. Ya. Ya, saya ngalamin ini, kelupaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak bisa begini. Ya. Allahu Akbar, gitu. Padahal di benak bukan itu, begini ya benaknya. Tapi ngapa ketika ditulis begitu? Kenapa itu? Di benak ini, lain ketika dinulis, ngapa tulisannya beda sama di benak? Allahu Akbar. Saya pernah begitu. Jadi maafin. Ya, maafin. Ya, namanya manusia. Kalau ada yang salah tuh maafin, maafin, maafin.
Orang kalau udah bisa menulis kitab, itu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Masya Allah. Sudah diizinkan oleh Allah bisa nulis kitab. Hebat. Apalagi kitabnya kitab ilmu. Hebat. Bukan orang sembarangan. Kenapa orang dapat izin nulis kitab? Kalau pribadi saya begitu. Dulu saya masih kecil begitu, masih kecil. Ada orang punya bisa nulis kitab, Masya Allah. Saya kagum sekali. Kagum saya. Karena bukan hanya waktu saja, ya, bukan hanya ilmu saja. Diberi kemampuan oleh Allah, waktu dan semuanya, itu satu keistimewaan. Jadi kita hargain. Hargain. Apalagi kitab ilmu yang susah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah menghargai kita akan ya, terpantul kebaikan beliau kepada kita. Au yanju mu'allifun minal asarati, atau sedikit sekali yang selamat seorang penyusun kitab daripada kesalahan. Jadi maafin, maafin, maafin. Jangan kita cela, jangan kita hina, jangan kita rendahkan, jangan. Itu kesalahan, kelupaan. Kelupaan. Pernah saya pengen nulis istri Nabi Khadijah. Yang saya tulis apa? Fatimah. Padahal di benak Khadijah, ngapa jadi Fatimah? Astaghfirullahaladzim. Itu bisa begitu. Kita lihat, ya Allah, ya Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu yang namanya manusia. Jadi kita maafin kalau ada yang salah, siapa aja yang nulis kesalahan. Maafin. Oh, maksudnya ini. Nih. Jangan kita jelek-jelekin tuh pengarangnya. Jangan. Ya. Ma'a adami ta'ahuli li zalika, serta tidak ahlinya aku bagi demikian. Wa kusuri, dan serta ya, telendornya aku, kurangnya aku, anil usuli, dari sampai ila ma'unalika, kepada demikian itu. Ya. Kepada apa yang ada di sana. Wa inni ubarri'u, dan aku menuntut, aku meminta bebas diri ila Allah, kepada Allah, mimma, daripada apa yang zalla bihil banan, tergelincir ya, dengannya oleh jari jemari. Aku minta Allah bebasin dosaku. Ya, Audhullah bihil bayanu, atau tersesat dengannya oleh penjelasan. Aku minta Allah maafin saya. Masya Allah. Auhalla fihil khotou awinisyanu, atau terbuka padanya kesalahan atau kelupaan. Aku minta Allah maafin saya. Wa ilallahil karimi, dan kepada Allah, Allah yang maha, dan kepada Allah yang maha mulia. Umiddu akufu dara'ata wal ibtihala, ya, ini artinya sama nih. Aku memohon bantuan. Ya. Begitu arti semuanya nih. Aku mohon bantuan. Umidu akufu dara'ata wal ibtihala, aku mohon bantuan. Allah yaj'alahu hujjatan 'alayya yawma qiyam sa'ati wa zuhuril ahwali. Agar Allah, Allah yaja'alahu, tidak jadikan dia, kitab ini, hujjatan alaiya, hujjah atasku, yauma kiamis saati, pada hari berdirinya hari kiamat. Masya Allah. Wa zuhuril ahwali, dan tampak segala huru-hara. Wallahu a'lam bis-shawab, suma'alam.